Dua anak diduga keracunan setelah mengonsumsi permen, diantaranya berinisial E 5 tahun asal Dusun Baret dan M 7 tahun asal Dusun Dasan Kodrat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun. Menurut pengakuan orang tua salah satu korban, Minggu 6 September, saat itu korban mengonsumsi permen keras lipstik warna-warni. Kemudian ia bermain dengan teman sebayanya. Seusai bermain, korban pulang muntah-muntah dengan kondisi tubuh pucat. Kemudian orang tua korban membawanya ke puskesmas terdekat dan korban langsung ditangani. Sementara itu orang tua M mengatakan bahwa anaknya juga mengalami hal yang sama. Diketahui anaknya terlebih dahulu membeli dan mengonsumsi permen tersebut. Setelah habis dimakan sekitar 1 jam kemudian, anaknya juga mengalami muntah-muntah. Saat ditanya, korban mengatakan telah mengonsumsi permen lipstick. Orang tua M langsung membawanya ke puskesmas. Sejauh ini, pihak puskesmas belum bisa memastikan penyebab kedua anak tersebut mengalami muntah-muntah karena keracunan, karena permen lipstick tersebut masih dalam tahap uji laboratorium. Sementara itu, kondisi kedua anak tersebut saat ini sudah membaik.